Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba nak respon kepada Ustaz Ali Muda, tapi sebelum tu mari kita dengar dulu apa ia sembang tentang PAS. Ini satu komen ya daripada Azimat, Azimat 67 yang mendakwa di Malaysia hanya PAS nampaknya bersungguh-sungguh untuk laksanakan Islam. Tiga negeri tiada kedai judi. Okey, saya betul kan ya? Di Malaysia hanya PAS nampaknya bersungguh-sungguh sembang untuk laksanakan Islam. Itu sebenarnya, bersungguh-sungguh sembang, bukan bersungguh-sungguh laksanakan. Hujah dibawa oleh Azimat ni tiga negeri tiada kedai judi. Tiada kedai judi bukanlah simbol sesuatu negeri tu negeri Islam. Negeri Islam ni bukan. Di Madinah pun orang bukan Islam tak berjudi. Tak ada bukti, tak ada dalil Nabi menghalang orang Madinah berjudi, orang bukan Islam di Madinah. Dalil yang menunjukkan Nabi menghalang mereka. Tiada. Ya, mereka bebas. Lakukan apa mengikut kepercayaan mereka. Yang Nabi larang orang Islam saja. Jadi negeri Kedah ke Terengganu Kelantan ke tempat orang bukan Islam. Itu hak mereka. Mereka nak berjudi ke nak buat semua. Kerajaan perlu ada undang-undang untuk mengawal mereka. Untuk mengawal dan juga mengambil cukai perniagaan tu. Sebab kalau perniagaan yang halal boleh diambil cukai, perniagaan yang haram kena ambil cukai juga. Sebab kalau tak ambil cukai perniagaan yang haram, seolah-olah membantu, menyokong. Maka kerajaan syaratkan pendaftaran. Jadi saya faham pengikut PAS ni ya. Seorang yang kerja-kerja tiada judi tu, lambang Islam. Tapi yang nak berjudi, pergi ke Thailand pun ada kan. Pergi ke Penang, berjudi juga. Sebenarnya Islam ni lambang ialah ayat dia patuh pada agama Islam. Bukan hanya kerajaan tu menutup segala pintu maksiat. Ya. Maksiat tak berlaku zaman bila-bila masa pun. Tak berlaku. Cuma orang Islam yang dididik dengan baik, dia tak akan buat maksiat. Ya. Hanya dididik dengan semangat. Sembang nak laksanakan Islam, tak jadi apa-apa. Akhlak tak buruk juga, kata-kata teruk. Mengkafirkan sesama Islam. Itu dah melambangkan ketidak-Islaman atau kegagalan dalam pendidikan Islam. Okey, saya nak review sikit ya. Kononnya, PAS sungguh-sungguh laksanakan Islam. Baik, orang Islam hari ni yang solat lima waktu, solat berjemaah di masjid, azan, ikhormat setiap waktu di masjid surau tu, masjid-masjid siapa yang buat? Berapa masjid yang PAS buat di Malaysia ni? Ya. Bahkan di Terengganu tu, yang masjid yang besar-besar setiap daerah tu, dilaksanakan zaman MP Datuk Idris Yusof. Ya, betul tak? Tahu tak? Di mana-mana yang kata bersungguh-sungguh nak laksanakan Islam? Dan bajet untuk pentadbiran Islam. Ya, cuba buat perbandingan antara Terengganu dengan Selangor atau bukan yang pusat. Ya, zaman PN 33 bulan, apa yang mereka laksanakan? Islam yang mereka laksanakan apa? Dia cuba senaraikan, cuba sebut. Ya, bahkan judi bukan sebut. Judi kat sini, judi, takutan khas judi dinaikkan. PH 2018-2020, 3 kali setahun. Melibu Aeng, tengok kan, turunkan. Daripada 22, dapat tak PN pas yang bersamanya, naik lagi jadi 22, 20 kali setahun. Ya, kalau ada 6 syarikat judi, kira lah 22 kali 6. Berapa jabatan untuk judi? Jadi bohong ni. Sebenarnya PAS bersungguh-sungguh berbohong untuk melaksanakan Islam di Malaysia ni. Dan ramai yang tertipu dengan pembohongan PAS ni. Ya, walau-walau sekalian. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amba nak respon kepada Ustaz Ali Muda tentang dia kata PAS bersungguh-sungguh nak sembang kepada Islam dalam satu video dalam TikTok dia lah. Jadi tuan boleh tengok, pergi ke page dia dan tengoklah TikTok dia. Cuma dia sebut macam ni kepada Ustaz Ali Muda. Yang pertamanya kaedah menyatakan ma la yutraku kullu la yutraku kullu. Kalau tak boleh buat semua, jangan buang semua. Memang PAS tak boleh buat macam-macam. Tak boleh masjid, tak boleh buat surau. Masjid ni siapa yang di bawah peruntukan siapa masjid? Bukankah persekutuan? Kalau faham apa lah. Kalau masalah pun tegur kan. Tapi ada juga masjid yang dibina hasil daripada wakafan orang ramai. Dikutip daripada orang ramai dan dibina masjid. Dibina surau dan sebagainya. Kalau itu di kacamata Ustaz Ali yang mengatakan bahawa PAS ni tak bina masjid dan surau, salah benar lah. Salah sangat. Amat-amat salah. Masjid dan surau itu suatu syiar agama. Tapi yang menghidupkan syiar itu adalah umat. Mana mungkin masjid itu hebat dan canggih-manggih tetapi kharab bin al-huda. Sunyi daripada petunjuk. Tak ada program, tak ada buat apa, ceramah pun sekat dan sebagainya. Tak guna langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz Ali sebut dekat Rasulullah tak melarang orang Yahudi ataupun orang kafir dekat Madinah itu berjudi. Buat datang kepada hamba tentang satu hadis menceritakan tentang itu, tentang perkara itu. Dan juga hamba nak nyatakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan jelas innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsu min amali syaitan fajtanibuh. Mana ada satu agama dalam dunia ni Ustaz Ali yang membenarkan berjudi? Tak ada satu agama, hatta Yahudi sekalipun yang kita benci benar pada Israel itu. Tak Ali tak main judi. Cuma dia buatlah judi seorang berjudi sebab dia nak merosakkan kita. Jadi bila kerajaan Kelantan, bermula dengan kerajaan Kelantan, Tok Guru, takkan Ustaz Ali Muda tak kenal Tok Guru ni Abdul Aziz Anarum yang mengharamkan atau menutup kedai-kedai judi. Sebab apa? Orang Islam, orang bukan Islam sendiri, mari jumpa Tok Guru, kamu terima kasihlah Tok Guru sebab suami ambo tak pukul ambo lagi, tak buat nanya pada ambo lagi sebab apa? Tak terlibat dengan judi dah. Seluruh agama mengharamkan judi. Tak sama macam Arab lah adalah. Yang dikatakan ada agama yang menghalalkan Arab dan sebagainya. Jadi ambo nak respon pada Ustaz Ali Muda, kalau kita nak, orang kata istilah kasar ambo tak gunalah. Hamba ni istilah kalau kita nak mengipas sekalipun Ustaz Ali, slow-slow sudahlah. Tapi hamba harap sangat Ustaz Ali dapat jadi pengarah JECOM. Sudah mudah lagi hamba nak bakar. Lebih parah lagi insyaAllah. Satu masa nanti. Jadi Ustaz Ali Muda, ala kulli halin, try lagi. Try the best untuk dapat pangkat yang besar di sisi manusia sekarang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.